gara-gara TikTok, gara-gara TikTok. Udah, jangan ngajak flashback. Bakal lanjutin lagi nge-reaction meme dan video-video lucu dari Instagram. Dan aku pengen lihat komentar-komentar di video yang terakhir. Jangan lupa di like gue ya guys videonya ya. Gimana kalau kita berdua jadi komplotan penjahat? Aku pencuri hatimu dan kamu mencuri hatiku. Aduh, kayaknya kalau saling mencuri gitu ya, bukan komplotan penjahat sih. Kalau komplotan itu lebih ke arah bekerja sama. Apa sih? Maksudnya menjadi masing-masing pencuri yang saling mencuri gitu ya. Bingung juga jadinya. Jalan-jalan ketemu ikan hiu. Gak tahu mah, pokoknya I love you. I love you too, Cupang Collection. Aduh. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dulu videonya, bisa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian punya video-video lucu nih di Instagram atau meme, kalian boleh tag ke akun reaction aku di @cipa.sipos. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram pertama aku di @cipaangel. Oke? Tadani hamet emi kariakai aruni hang. Yang pertama, aku gak ngerti bahasanya. Yang kedua, gak ngerti dia lagi ngapain. Cuma dari captionnya masih belum ada yang bisa ngalahin dukun Thailand. Oh, bukan kesurupan sih ya guys ya. Mungkin orang ini minta didoakan kali ya. Diberkati lah bahasanya ya. Kadang aku juga mikir apa ya reaksi orang luar negeri dengar bahasa kita gitu. Karena kan kita selama ini kayak dengar bahasa Thailand. Itu kan kayak aneh gitu ya. Kayak apa sih ngomong apa ini ya? Atau bahasa Cina atau bahasa apa sih yang aneh-aneh. Cuman tuh kadang aku penasaran juga. Orang luar tuh dengar bahasa kita tuh aneh gak ya kira-kira ya? Menurut kalian gimana? Ini gila banget sih guys. Aku sih juga nggak tahu ya. Kalau nggak salah dia jualannya tuh di OpenSea apa gitu ya. Dan belum cari tahu juga ya. Awal mulanya kenapa dia bisa jualan foto selfie itu gimana sih? Cuman ini beneran booming banget. Terus maksudnya orang jualan foto selfie buat apa gitu? Sedangkan sekarang foto-foto dia udah tersebar gitu. Belum cari tahu juga sih. Walaupun begitu nggak bakal kayak dia. Mungkin itu cara dia diberi rezeki ya. Bener banget coy. Tanyaannya tuh siapa yang beli dan untuk apa gitu loh? Ini untuk apa anjir? Gila emang tuh ya, kalau menurut aku emang itu rezeki banget sih. Dan belum tentu kita ngikutin laku ya. Jancu! Jangan ngajak flashback ya, sedih gitu ya. Pengen sih balik ke tahun-tahun yang dulu gitu ya, jadi anak kecil aja. Jangan orang dewasa, musik, banyak dewasa, banyak tanggung jawab ya. Good job! Ih, goblok. Ini gimana, gue mau ngantem lagi, Cok. Ya, slow. Wait, slow. Wait, gue tendang malah lu nih. Ayo, gue tendang malah lu. Anjir, awas bang nyukur bang. Kayaknya tuh akhir-akhir ini banyak banget ya video-video saat kurir kayak nganterin barang ke rumah tujuannya gitu. Kalau kayak sekarang kan dia dihalangin sama soang. Sebelumnya juga pernah ada yang sampai dikejar-kejar anjing. Sampai ada yang pernah kurir healing anjir, nganterinnya dari pegunungan. Ada yang ke kuburan. Gila sih, ini emang antara 2021 sampai 2022 ya. Tahunnya kurir banget ya. Ya semoga saja gaji kurir legit ya. Oke. Aduh, ayo ngaku siapa yang tumbuh bulu pantat. Tapi jujur aja ya, nggak semua orang tumbuh bulu pantat guys. Buktinya aku nggak. Boom. Oh, mati ketum. Beneran enggak ya?
saya ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Ya, silakan lanjutkan masing-masing di rumah sendiri ya guys ya. Apa coy, fakta di Cina anak laki-laki sangat diperhatiin daripada anak perempuan. Jadi beruntung kalian ciwi-ciwi tinggal di Indonesia, malah di Indonesia anak perempuan sangat diperhatikan oleh keluarga tuanya. Maksudnya aku bisa gitu ya, padahal sama-sama anak kandungnya sendiri, cuma kayak bisa pilih kasih gitu ya, nggak ngerti ya. Ya semoga aja kita dijauhkan dari sifat kayak gitu ya saat menjadi orang tua nanti. Buat adik-adikku yang sangat pintar, jangan ditiru ya. Jangan mentang-mentang kalian tahu tipsnya, kalian tahu tipsnya jadi nanti dipraktekin ya. Kalau kuala, ya udah jadi mau ikutin tipsnya juga. Pak, hati-hati naik motor. Naik motor hati-hati. Lah kok jadi nabrak bapaknya, niatnya baik dikasih tahu sama kita ya, emang lagi megang kamera gara-gara dengerin Anda ya, jadi nabrak beneran dia. Aduh, rusak generasi bangsa, rusak gara-gara TikTok ya bukan gara-gara TikTok si gurunya juga anjir ya. Kita nggak bisa nyalain TikToknya juga sih, maksudnya kayak ya TikTok itu bisa menjadi bahan hiburan tapi bisa juga jadi sesuatu yang membahayakan juga ya buat anak-anak kecil yang kurang ngerti coy. Diketuk. Oh, mati ketuk. Mimi dulu. No. Anjir, buruk banget sumpah. Si pejet-pejet anjing. Aduh kasihan giginya, Mas. Enggak mau pejet-pejet itu. Saya kasihan Masnya ya. Saya kasihan Masnya. Kasihan kucingnya sih, kenapa ya? Gak tau kenapa aku bayanginnya tuh tepenya asin ya, tepen masnya asin anjir. Keringetan gitu kan, kucingnya nenen anjir, asinnya kasihan. Mandi dulu, boleh lah mandi dulu ya, biar kucing keasinan. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Nah ini nih, yang aku bilang tadi ya, banyak banget meme kurir ya zaman sekarang. Kurir dipalak pemuda Pancasila. Enggak, ini tuh editan apa beneran jadi? Harusnya editan gak sih? Cuma beneran baik banget tuh, kurir healing ya. Sama kucing ya, kucing aja be buat video ya, didokumentasikan kalian. Yeah boy, funniest firework I have ever seen. Kok bisa belok kayak petasan tuh, nabrak dia menjadi meletus anjir. Anjir, wah dark banget, kok bisa begitu guys. Anjir, nah ini baru aku mau tanya ya, real or fake ya, ini
fake banget ya. Jadi aduh what the hell, bisa ngelos gitu ya 360 derajat berputar ya. Burung hantu pun kalah. Iya. Ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Oke. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Salah lirik ya. Saya sudah download aplikasi Zoom-nya, Bu. Bagus, Rizky. Nanti besok pakai aplikasi ini untuk tadarus dan belajar ya. Aduh, kok saya mengerti ya. Nah ya, ada X apa itu X ya? Gak tahu juga sih ya. Ya, gak apa-apa ya guys ya. Di panel yang banyak komen, wajar lelaki mungkin seperti itu. Enggak guys, dia tuh bukan ngomong coli ya anjir ya. Karena pas awal aku dengerin pun bukan coli ya guys ya. Aku kira tuh bro, kok lu kalau mandi lama banget ya. Maksudnya sambil nyanyi gitu kan, karena banyak ya bedroom singer gitu ya. Good job. Oke guys, jadi sampai sini dulu ya untuk reaction, meme, dan video-video lucu dari Instagram. Semoga kalian terhibur. Dan makasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di @cipanedixitpost dan Instagram pertama aku di @cipangel. Oke, bye-bye. See you on next video. Nah.